Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan menegaskan jika terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tidak melakukan perbuatan melawan hukum jika melaksanakan perintah atasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kedatangan dia ke diperintahkan untuk datang ke satu tempat menemui seorang pejabat yang berpangkat kombes, kemudian yang sedang melaksanakan mengemban fungsi paminal, ya. Apakah kedatangannya ke sana itu dalam rangka dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan? Iya. Iya, oke, saya lanjut. Kemudian ketika ketemu dengan seorang yang berpangkat kombes ini tadi, orang yang berpangkat kombes ini berdasarkan arahan atau perintah dari atasannya lagi. Ya. Atasannya ini juga mendapat perintah dari atasannya lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah si pejabat yang berpangkat kombes yang sedang melaksanakan atau sedang mengemban fungsi paminal yang tadi saya katakan sedang memiliki kewenangan untuk mengamankan, apakah dia berwenang, apakah dia melawan hukum atau tidak memberikan perintah? Dia mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan Kadif Propam. Dia sebagai atasan sesuai dengan perkap. Melawan hukum atau tidak? Selama perintahnya menjalankan dua fungsi yang tadi saya sebutkan, yang tadi juga dipertegas oleh kuasa hukum tadi, yaitu fungsi apa pengamanan dan juga fungsi penyelidikan, adalah itu merupakan bagian yang dilakukan dalam memberikan perintah, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum yang tadi saya sebutkan.